daun singkong, pohon singkong. Yang ini sulam jana ya. Sekarang daun tales, sama bonggol-bonggolnya, sama isi-isinya ya. Pepaya ini memang fungsinya ya marut ya, jadi ini paling bagus buat ini ya. Ini paya ya, paya utuh ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java dan Java Flower Farm serta Wanto Java dan juga ada Mommy Channel. Sebelum saya berjualan atau menawarkan entok-entok jumbo yang siap untuk di order, tentunya entok-entok jumbo ya, kami akan mereview mesin cacah untuk pakan. Jadi saya akan mereview pakan dulu. Mereview mesin chopper sesuai dengan komentar-komentar yang meminta agar saya mereview. Nanti akan saya review dari nol sampai selesai. Dan untuk jualannya nanti ya, ini yang bisa diorder ya teman-teman ya. Yuk kita akan melihat mesinnya ya seperti apa. Untuk sebelum lanjut, nanti bantu di subscribe videonya ya. Nanti saya akan mereview cara memotong eceng gondok seperti ini dan cara memotong daun singkong seperti ini dan batang paya seperti ini serta pepaya. Jadi mesinnya murah hanya sekitar 300.000, tapi fungsinya bisa buat marut pepaya, bisa buat motong eceng gondok dan rumput odot serta daun paya seperti ini ya. Nah seperti itu. Yuk kita akan melihat mesinnya dulu ya seperti apa. Oke, yang pertama kita cari dulu tempat untuk membuat tangkringan seperti ini. Katakanlah tidak ada, tapi ada bangku bekas seperti ini. Ini adalah contoh bangku bekas yang tidak bisa, yang sudah nggak kepake. Nah, daripada nganggur, dimanfaatkan untuk memberikan tatakan ini. Ini adalah mesin air yang sudah tidak kepake, tapi masih fungsi ya. Dicopot seperti ini, ya. Nah, untuk ukuran mesin terserah ya, mau yang kapasitasnya besar juga lebih bagus, yang kapasitas kecil juga bagus, jadi disesuaikan dengan fungsinya ya. Karena ini ternaknya masih kecil sedikit, jadi ini mesinnya daya tariknya ya seperti ini ya. Daya tariknya itu seperti ini. Oke ya, sudah. Yuk, setelah itu kita buat kotak untuk memberikan perlindungan kepada pisoknya. Seperti ini. Ini kurang lebih satu jengkal ya. Satu jengkal. Sama ke bawahnya juga satu jengkal lebih seperti itu. Oke, kita desain seperti ini untuk perlindungan supaya tidak menghantam tangan kita ya, seperti itu sebenarnya fungsinya. Nah, untuk depannya mau dibuatkan engsel seperti ini. Buatkan engsel seperti ini ya. Ini ada engselnya. Maksudnya adalah untuk ditutup pada saat kita memotong, kita buka untuk membersihkan setelah kita memarut seperti ini. Oke ya, sudah. Ini pisaunya.
pisaunya ini multifungsi ya, multifungsi. Mau dibuat seperti ini adalah buat marut. Kalau buat motong, dicopot, dipasang pisau. Ya, dipasang pisau. Pisaunya terserah mau pisau potong rumput atau apa terserah. Nah, ini bautnya dilepas ya. Bautnya dilepas, pakai kunci 17 dilepas. Seperti itu, baru digantikan dengan pisau. Jadi multifungsi. Untuk estimasi biaya kurang lebih sekitar 350.000 ya. Karena kita harus beli mesin Sanyo, beli platnya ini 30.000 ya, platnya terus dibolongin ini pakai bor nih ya. Dibor seperti ini. Ya, jadi simpel sekali. Untuk kayu-kayunya sendiri ini ya, kayu-kayu bekas nggak beli ya. Kayu-kayu bekas nggak beli. Jadi yang berasa beli adalah mesinnya ya. Oke. Jadi nanti dia sistem kerjanya seperti ini. Muter ya. Muter, dan nanti kalau pisau pun sama. Nah, kalau untuk potong kita bisa copot ganti pisau. Kalau untuk marut kita pakai ini. Ya, seperti itu. Nah, untuk marut. Nah, nanti cara kerjanya kita akan lihat seperti apa. Ya, karena ini permintaan banyak sekali untuk mereview habis berapa mesin chopper seperti ini. Kurang lebih sekitar ya sediakan saja anggaran 400.000 lah. 400.000 untuk beli mesin air, beli ini sama ngelas. Ini kan motongnya di tukang las ya, motong sendiri nggak bisa. Seperti itu. Ya. Nah, jadi sederhana sekali ya. Ini tempat ini sekali lagi untuk melindungi kenyamanan kita bekerja seperti itu. Nah, tutupnya juga ngepres sekali ya teman-teman ya. Nah, ini jaraknya ini sama ini berapa senti lah gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau memang kurang halus ditekan lagi seperti itu, ditekan lagi ya. Kayak gitu. Nanti pisaunya juga sama ya. Nah, di bawahnya ini tidak ada apa ya, karena ini hasil gilingannya nanti biar jatuh ke sana. Biar jatuh ke bawah ke sini ya. Nanti di sini dikasih. Jadi ini bolong ya. Di sini tuh enggak ada apa-apanya ya. Bolong. Jadi ini fungsinya untuk melindungi si pekerja. Dan ini tetakan ini adalah ditaruh untuk naruh seperti ini biar tidak jatuh ya. Jadi sangat simpel sekali. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, contoh seperti ini nih. Nah, ini pisau cadangannya ya. Pisau cadangannya kalau itu sudah tumpul nanti dipakai ini. Ini tinggal masang aja. Nih, ini seng biasa ya. Plat ya. Oh, ya ini plat nih. Nah. Kurang tajam. Ya, jadi pakai stainless kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa pakai stainless ya seperti ini. Ya kan? Jadi di sini nggak ada apa-apanya supaya nanti hasil potongannya jatuh ke bawah. Seperti apa nanti sistem kerjanya nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Sangat halus sekali. Jadi cocok sekali. Nah, bahan-bahan yang mau saya giling nanti ya. Ini pertama nih eceng gondok. Kalau eceng gondok sebaiknya pakai pisau ya, pakai pisau. Tapi nanti akan saya coba juga. Nah, ini juga ada batang singkong, ada batang paya. Ini ada payaknya, ini ada daunnya. Saya nggak mereview manfaatnya ini apa ya. Mungkin teman-teman udah tahu semua. Yang jelas ini bisa dipakai untuk pakan alternatif entok kita. Seperti itu. Ya, hari ini kita akan mereview berapa habis uangnya dan cara kerjanya seperti apa. Seperti ini ya. Jadi tidak mereview yang lain-lain dulu. Tapi kalau untuk jualan tetap saya nanti akan jualan ya. Di akhir video ini tetap saya akan jualan. Jualan entok maksudnya ya. Yuk kita akan melihat seperti apa ya. Oh iya Rono, kita hijolikates. Siapkan dulu boxnya. Siapkan boxnya seperti ini. Nah, ini bahan-bahan yang mau digiling. Ini salah satunya adalah kempru ya, pohon kempru ya. Ini tales lah, nanti kita giling juga lah. Ini juga ada sulam jana ya nih. Ini juga bagus ini nanti kalau udah digiling ya. Oke, jadi inilah sebenarnya hijau-hijauan ini dibutuhkan sama entok. Nanti kita akan coba giling seperti apa. Disiapkan dulu apa-apa yang mau dipotong. Nah, ini nanti teman-teman bisa pilih ya,
mau motong daun talas atau mosong sulam jana atau mau motong daun batang pepaya bebas. Jadi ini semuanya memang saya review ya. Nah, anteng kan suaranya. Kita mulai dulu dari daun pepaya beserta batangnya. Daun singkong, pohon singkong. Sekarang ini sulam jana ya. Sekarang daun talas sama bonggol-bonggolnya sama isi-isinya ya. Eceng gondok ya. Sekarang eceng gondok. Oke, sekarang tinggal pepayanya ya. Tinggal pepaya. Nah, kalau pepaya ini memang fungsinya ya marut ya. Jadi ini paling bagus buat ini ya.
mas. Nah, ini paya ya, paya utuh ya. Yuk. Ya, ini adalah hasilnya ya. Hasilnya nanti saya mau tanya sama Mas. Oh iya, dibuka dulu mungkin Mas. Tadi kan teori prakteknya, fungsinya ini dibaut seperti ini bisa dibuka untuk membersihkan setelah dipakai. Nah, fungsinya itu sebenarnya ya, buka tutup itu. Nah, kita lihat pasti di dalam ada kotorannya. Itu wajib dibersihkan ya, karena pertama sayang. Ya, sayang kalau kita nggak bersihkan. Yang kedua memang harus bersih ya, seperti itu. Dibersihkan. Nah, fungsinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat praktis, murah. Tahu semua kita ya, biaya pakan lagi mahal. Biar kita beternak itu ada sisanya. Dengan menggunakan mesin chopper ini, maka kita mudah mendapatkan pakan-pakan alternatif. Tadi ya, ada rumput gajah, ada daun talas, daun singkong, pohon pepaya, daun pepaya, eceng gondok, sama buah pepayanya. Lah, kalau buah pepayanya hasilnya sempurna ya, karena memang ini fungsinya parut ya. Nah, seperti ini. Fungsinya parut. Nah, ini ya. Apa aja tadi ya Mas yang kita giling ya, berapa macam ya, bermacam-macam ya. Nih yang pertama nih, kalau nggak salah ini daun paya, seperti ini hasilnya ya, daun paya, singkong, daun pohon singkong, terus pohonnya paya ya, pohonnya paya, terus ada talas juga nih, pohon talas, terus ada juga buah pepayanya ya, ada buah pepayanya. Nah seperti ini, nah seperti ini lah. Nanti teman-teman sudah tahu lah ya, ini nanti tinggal kita campur dengan dedak. Nah ini hasilnya ya, batang paya, daun paya, eceng gondok, ajur mumut seperti ini ya. Nah ini kita tinggal campur dengan dedak, sudah selesai tugas kita ya, untuk menghemat biaya pakan. Insya Allah terjawab ya dengan ini ya. Dan ini enggak kaleng-kaleng ya, ini manfaat dari daun-daun seperti ini sangat dibutuhkan sama ternak kita, baik itu unggas, kambing, entok, dan bebek, dan lain-lain. Ini sangat penting sekali ya. Jangan berharap entok kita akan gemuk, entok kita akan sehat kalau tidak pakai ini ya. Jangan harap ya seperti itu. Yuk, sekaligus kita juga akan melihat. Jadi nanti reviewnya nggak tanggung-tanggung, ini yang kemarin ya, sisa kemarin. Nah seperti ini, memalas. Sudah mengendap semalam, hasilnya kan berupa warna. Bukan berupa warna, menjadi lembut apa ya? Nape. Oh, alus ya. Ilase. Nape. Ilase. Nah, kita tambahkan lagi dedak. Udah, kayak gitu aja ya. Ditambahkan dedak, terserah mau dikasih konsentrat berapa. Cuman di sini ada yang istimewa. Di sini ada yang namanya tepung Kentucky. Nah, kalau di teman-teman nggak ada, nggak usah dipaksakan ya. Kebetulan ini yang ready ya, karena tetangganya Mas ini jualan Kentucky ya Mas ya. Iya, ini limbah. Limbah. Ini bahan-bahannya terigu, sagu, telur, dan tentunya bumbu-bumbu penyedap ya. Ini dibuang, sebenarnya dibuang karena tetangganya pelihara entok seperti ini, jadi sayang ditawarkan. Nah seperti ini ya, ini makanan manusia ini ya teman-teman ya, makanan ini manusia. Mau meracik bakwan ini ya. Ini buat bahan bakwan sebenarnya ya, daripada dibuang. Ini kalau dibuang juga menjadi limbah yang nggak berguna, kalau diternak seperti ini insya Allah bermanfaat seperti itu. Nah
ini diaduk seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya ini makanan tambahan ya, bukan inti ya. Tapi ini proteinnya banyak jelas ya, karena ada sagu, terigu, telur ya gitu. Nah, ini rumah lagi di pasar. Ini istimewa lagi ada tahu-tahu seperti ini ya. Pokoknya apa saja ya. Karena rumahnya dekat pasar, jadi nyari di pasar. Ini kayak gini dibuang ya. Ini juga ada tempe. Tempe tahu sendiri bahannya terbuat dari kedelai ya. Jadi kalau mau cerita protein apalagi sih yang kurang, ya kan? Nah, seperti ini. Ini tempe. Jadi jadi insyaallah ini 4 sehat 5 sempurna ya. Ada kedelai, ada tempe, ada tahu, ada dedek, ada juga tahu seperti ini, seperti itu. Nah, kata siapa? Pakan istimewa, pakan entok itu mahal lah. Ini yang beli ya, ini namanya konsentrat babi. Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Jangan banyak-banyak, sedikit saja. Ya, seperti ini. Ya, udah mantap ya. Nah. Nah, bahan-bahan ini semua nyari semua ya. Harus nyari, yang nggak nyari konsentrat babi sama dedak beli ya. Yang lainnya nyari. Kebetulan memang rumahnya Mas ini dekat pasar ya. Jadi nyari seperti itu. Dan untuk hijau-hijauannya juga nyari di kebun sendiri ya. Ini luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan memaksakan yang seperti ini ya. Yang jelas ada hijau-hijauannya, ada dedaknya sudah cukup. Tambah konsentrat. Nah, ini bobotnya nih kurang lebih hampir 8 kilo nih, lebih nih ya, karena si tahunya sama tempenya sama tepungnya itu luar biasa. Nah, nanti ini bisa ditambahkan air ya, sedikit aja ya, karena untuk membuyarkan ini loh, sagu-sagunya ini nih, sama tempe-tempenya ini. Dasar belum nih Mas. Tuh ya, tuh nanti terkulai rata. Mantap ini. Boleh pakai air, boleh juga enggak nih kayaknya nih Mas, ya. Yang penting rata aja ngaduknya. Mantap ini. Yang penting rata purnya. Iya. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan video singkat ini, video ini kami review untuk memenuhi permintaan dari kolom komentar yang minta direview bagaimana cara membuat mesin pencacah dan manfaat dan cara proses mencacahnya seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, bantu video ini dengan cara di subscribe, like, nyalakan tombol loncengnya, biar kalau Kandang Java upload video nanti langsung dapat notifikasi. Dari Kota Malang, Kandang Java dan Java Flower Farm bersama Pigamen Farm. Mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah.